bersama ibu-ibu ya, kader toko penggerak perempuan di kecamatan mana ya teh? Karanglan. Mereka berjasa mendorong anak-anaknya untuk cukup gizinya. Amin. Ya kan, cukup susunya, dikasih susu anak-anaknya enggak? Dikasih. Tapi harusnya enggak boleh bawa anak-anak ke tempat sosialisasi. Tapi anaknya kalau ditinggalin katanya nanti nangis. Enggak apa-apa. Sehat Ibu Sadayana, sehat. Ayo orang lebat-lebat ayo ayo. Ayo, ayo. Ayo Bu lebat, Bu. Ngabuktikeun diri jadi
bupati 2 periode. Benar kah? RT diganti. Gajinya cukup. Baheuh. Ayeuna mah ku. Sabab 5 tahun teu naek. RW digat, Agus digat, kepala desa digat, Hansip digat, Posyandu diperhati, Posyandu desa diperhati, pemimpin datang karak, bahana jemsi. Makannya sama belau. Nah, penyakit jantung anak-anak tetap ningali ku geuris dan degan. Maklum aku duit boga awak asep. Aing. Benar tak? Tapi sekarang banyak yang mau bunuh diri. Hemok. Biasanya kan ibu kelinci. Bisa kan aing mau menang ku geuris. Aing kaprok sadayana. Ayam naik? Ayam diperhatikan dari? Ayam? Gampang. Presiden Prabowo. Anggota DPR RI na Dedi. DPR nyalon gubernur. Bupati na Komjen Agus. Benar kan? Benar? Jadi kita barang berak, tondakan ke aing, aingnya calon. Di barang undang-undang barang berak duit. Kemenang, tata rumah objek. Terima datang waktu ke calon bupati apa? Bisin hayat yang aku tuh datang ke calon imam dari dunia. Keprok. Nanti, dua sawahnya. Keprok. Baca. Bukan kainur, bukan kainur. KDN Sungkem kainur. Ari sungkem teh naon? Nyembah. Naon cenah? Nyembah. Muju. Naon cenah? Muju. Matake urang Sunda sok boga tradisi muju. Iraha ari munjungan 7 poe geus kawin. Ayo ke rek muju. Kira kawinan ke mun Pak Prabowo jadi presiden, ayo karek kawin. Sementara kawinan ditunda heula sampai Pak Prabowo jadi presiden. Satuju? Munjungan. Ayo menyungan naon hiji ngantera pangkolot aku diantre. Benar teh? Iya. Ari kakolot kudu ngamulyakeun. Naon cenah? Ulah ngalalawara. Ulah nyepelekeun sabab indung tunggul rahayu. Ari tunggul teh naon? Tangkal nu panghandapna. Nu boga akar, nu nancep di nuntahe, nu ngajaga di nungkulu, anu nunda sumber cahaya, takal nadi tua, tunggu enak. Maka ke rusak sama Musa, lamun geus tunggul di larung, catang di rumah. Nah, artinya lain takal nadi tua, tapi tumbuh nadi rambut, catang nadi belah, eta juga masak duraka-duraka. Jadi kurang-kurang ngamulyakeun itu. Wayahna nu nyaralon barang bere baju kasilung
ulah bungo. Cuma perlu pakai modal dua. Kaos kamu berarti nyari cai kalapa? Bener? Bener. Rakyat kumane tika naik terus, rakyat kumane sinang aduku, rakyat kumane sinang awai kapanasan, tempo sia jadi anggota DPR, mesenang sama jikanana. Bener ke? Aku dipanggil kemas sama jikanana, bener ke? Iya, mama jikan anak bener toh. Anak dibawa jalan-jalan traveling, ini kita dekat traveling, mama jikan anak bener toh. Hari ini rakyat jadi ditakuta, datang saya mana dia jadi tarima, dikunci. Pasti saya minta bantuan, pasti proposal. Pusing tuh, kan ini merek kemarin ngawer itu. Pulang. Anak diwarang sungkem teh saha. Iya teh, lu diwarang sungkem teh. Pun anak. Maula dan ngadegan. Aduh. Bujangan ya teh, bujangan. Lain baji. Anu bajingan mah mantan bajingan mah objek, mantan bajingan. Jeung Om Rifki eta mah bajingan asli. Ditambah dari ayat calon anggota DPD RI ya sama bajingan pisan dalam Wawan Dede Amung Sutaria. Aduh. Nomor sekarang adalah Wawan Dede nomor 53 karena Barat Kang Dedi Awayan di Jawa Barat kuring di baturan kapanena alhamdulillah mayan. Cintai rakyatmu atau istri?
meninggalkan rakyat atau meninggalkan istri, kamu pilih mana? Bingung. Meninggalkan istri demi rakyat. Karena politik yang menderaknya, fitnah yang menghujani dirinya, caci maki di tiap sudut negara membuat dia berpisah dengan istrinya. Betul enggak? Dan hebatnya Pak Prabowo Subianto adalah ketika berpisah dengan istrinya, dia tidak bertindak ke lain hati, memilih hidup menyendiri tanpa istri karena cintanya hanya satu. Tidak nikah lagi, Pak Prabowo tidak nikah lagi. Berarti cintanya hanya satu. Itulah pemimpin sejati. Cinta dia pada negara. Di dalam negara ada rakyat. Dia berani mengorbankan kepentingan dirinya demi rakyat dan negara. Keren gak? Ayo bisa sudah gitu. Om jadi mawar gitu. Siap. Terakhir. Nes jadi anggota DPR teh kudu siga aya. Pantau di muka, amprok di mamana jeung jelema kaca di kurun teu. Tara di kakawa teu make ajudan, bener teu? Aya protokolna teu datang di ditu. Tuh, apa tuh hayang tuh? Selamat datang. Kang Deddy Mulyadi, kita sambut rame-rame. Teu aya. Kunaon teh tetep pakean kursi ya teh cai aya. Bener teu? Pak protokolna teu? Gagayan apa? Nuh dipake ibu kaos tuh satu jam pake abis. Nah nuh dipake ku Deddy, dipake ku ibu. Kenapa mimpin? Ulah kurang makalu. Nah ayo rakyat nuh nyarakan. Benar? Gagah tinggalin dialog, tinggalin rakyat aing pemilih aing tinggalin. Bener gak calenghar. Benar? Bajunya arakus. Marah kelipen kat kerudung nama nanyu. Oh itu kesempatan. Nah, A.A. bersedia gak nanti gak pake ajudan? Bersedia. Bersedia tuh pake mobil tong tarik tei. Bersedia. Kaca dibuka. Ayah nini-nini di jalan ditaikin. Ayah ABG ditaikin. Pertanyaan anak, mami nanti buruan mau. Honor, baik si gaya, waningannya mahutan. Baik. Tunggu buku aja, sakit buku apa majikan? Ayo kerja DPR bikin pemajikan kamu, ayo sejen masyarakat mana? Benar tak? Ketika digugat kerja DPR tadi bigel. Ibuna antunkeun diserang kanker rahim. Ditilu sasi, ulama tetep pangsaran ibuna. Dugi ka yuswa 23 taun nembe dijelaskeun ibuna saha. Salami 23 taun mamula terangin kuburan ibu. Kanggo naon eta teh? Ngajamin psikologina. Supaya indung nu ayatnya dianggap indung sorangan, teu dianggap indung sapeurat. Eta tujuan nama. Kunaon jadi dibedakan indung, akan kulantaran indung ninggalkeun anaknya. Bejakeun we. Tah aya mah meureun kanyaan bapa ka anak wajar.
lamun bapak diwarang budak sungkem ka indung-indungna. Kulantaran lamun Pak Prabowo nyebutkeun saya tidak punya istri, tapi saya akan menjadikan seluruh wanita Indonesia adalah ibu negara. Maka AA, saya tidak punya ibu, maka AA akan menjadikan seluruh wanita ibu Purwakarta. Karawang adalah ibunya. Cinta kasihnya berikan pada mereka yang terbaik untuk ibu-ibu yang ada di Purwakarta. Ayah mantep kudung kema mawati mel cukup eta AA lakukan pagawean ayah unggal poe datang indung-indung hidup anak hirupna susah aku naon kang dedi tadi dicinta waiku rakyat eta pertanyaan kamari anggota DPR kuring mari tinggalkan ku indung kulantaran tinggalkan ku indung kuring sumpah di kuburan ini. Sumpah nanau mi itu ayah ninggalkan dedi, mi mengajarkan dedi sab model kia, mi numisahkan dahar di meja dengan anak-anak, mi anu ngajual suam di celikna, mi anu ngajual gelang di lelena, mi anu ngajual kangkaun di dadana, mi anu tara dahar di ngapoe bikin sekolah salatan anak-anak, tetika pikiran jadi rasa tak pisah kulantaran Allah nak sering kuasa kembangin dahar jenimu nu akhirna mika gantung kesehatan anak kuring jadi anggota DPR kuring jadi wakil bupati meninggalkan kuring bikin berjuang berkorban bikin anak-anak nak kuring jadi pejabat walter mencinta itu ngamur yakin minum-minum dia aprofan namun kebuka iman di panggil dan iman kebuka bayi ku ayin pemerikin bayi kebuka diri ku ayin dan iman ketika ayin aku ingalah tenana tipu bulan. Ayah bisa merek mobil, ayah bisa merek ini, ayah bisa ngabiayaan sekolah, tapi ayah tidak bisa merek cinta. Ayah tidak bisa merek hanya kak ini, kajak ini. Kulang garansi, namun ayah yang sukses. Namun AA yang ngajir lain ukur jadi anggota DPR iji waktu jadi menteri caranya gampang tepung gagah lengkap tepung darah bener caranya bengkungkan eta awal sungkepkan bunga poe tong mikir kampanye tong mikir untung rugi amprokan imah-imah indung-indung anjir indung AA kamu diumurkan ayeuna umur nan 46 tahun. Umur nan 46 tahun. Ayeuna 47 tahun. Aha ngapoe ti bumi ayeuna ngurilih. Kanan umur 50 tahun, 48 tahun. Nu ditinggalkeun ku salakina, nu dinyinyiri ku salakina. Datang ka imahna, teu boga duit, telepon aya, dibere ku aya jeung babak ti ka jelema leutik perfect. Tapi pernah amin tarung melikin mobil acan, pernah mau dipang melikin. Moa. Tapi lamun dipenda dengan rakyat reti, pasti dipen. Iya, mantap di adik aksu. Tere kampanye minta dukungan, urusan minimal, urusan rasa. Janji di dia, mereka di AA nomor 4, dia dimulia di nomor 1, di TPS bisa jadi beda. Janji arek milih nomor 2, diberi duit 100 lagi isu kan roba kudu gitu aja lemah roba pikiran tapi namun lebih penta doa nu keluar kecerah maci mata
duit satambuan mau bisa moyang kekayaan. Kukitu na kapayun balik rumah. Kedepan apa sih yang ada dalam pikiran saya? Kaharut kenaun, perihna indung. Perihna indung kenaun, budak sakolah kudu jajan. Seragam kudu beli, kena teh sakolah gratis. Sepatu kudu beli. Gerin kepikiran biaya rumah sakit nungguan lama di mana keren pegawai. Makanya ketika saya Pak Prabowo menyampaikan, nah kita buat makan di sekolah. Kenapa untuk makan di sekolah dibuatkan? Untuk apa? Kalau ada makan di sekolah, negara nyiapin susu, negara nyiapin daging, negara nyiapin beras, negara nyiapin telur, maka tradisi jajan harus berhenti. Apa yang mau? Apa yang itu? Itu beri. Di mana ini nak biayakan itu susah duit? Waktu anaknya boga kahaya, indungna teu bisa nolak nganyuk ngahutang ujung-ujungna bang emok ke diinjeuman. Laras kan? Ujung-ujungna bang emok ke diinjeuman, kuring-kuriling di mana-mana. Di Jawa Barat geus tujuh hampir 80 titik. Angkot jeung saha indung nganyuk ka bang emok 4 juta, 3 juta tapi karengkung. Budak kamari sakola dilebur pakuan eureun sabeuleuh nungguan cuci darah indungna saminggu 2 kali. Poe isuk ka kudu asup di sakola kamari geus dikaluarkeun biayana. Maneh di sakola aing rek menta ka kepala sakolana. Jumat jeung Salasa maneh teh di sakola sabab maneh ngajajan indungna cuci darah. Hartina sakola teh aya di imah sabeu cantang nu asup sakola unggal poe nyaha indungna. Beres.